Assalamualaikum Selamat datang di kebunnya keluarga Lux Oke kebun kita bagi Iya eh, hari ini berantakan sekali ya Ini tadi Pak Lux nyabut pohon awar-awar yang ada di sana Sama nyabut yang di sini pohon jeruk Dan itu yang tahu itu namanya bunga matahari apa ya? Kasih tahu dong di kolom komentar. Soalnya pohonnya besar dan bunganya kecil-kecil. Aku mau mangkas tuh eman-eman ya karena ternyata banyak sekali kumbang di dalam uh, di atas sana. Banyak kumbang, banyak kupu-kupu. Jadi bisa jadi makanan mereka. Tuh, kelihatan ya di sana ada kupu-kupu yang hinggap. Dan ini kedengaran suaranya tawon ngung, 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 ngung gitu. Entah dari situ kedengaran enggak ya kalau di video, tapi kalau di telinga aku ini kedengaran jelas banget. Tuh. Tawonnya di situ. Oke okay, jadi hari ini tuh Kita mau rapi-rapi kebun Mau rombak kebunnya Mau ganti suasana Biar gak jenuh ya <gih> Jadi kita mau ganti Suasana kebun Biar lebih refresh lagi Biar gak jenuh Karena pada dasarnya aku juga uh, Gampang bosan ya Dengan yang bentuk Yang seperti itu-itu aja Jadi gampang gonta ganti atau gampang mindah mindah mungkin ada temennya nggak ya yang suka ganti ganti tempat gitu dipindah pindah yang tadinya di sini jadi di sana yang tadinya di sana jadi di sini gitu apa cuma aku aja yang suka mindah mindah barang gitu jadi itu nggak hanya pada tanaman aku, juga pada beberapa uh, perabot di dalam rumah pun aku juga gitu kadang bosan Tata di sini aku pindah lagi di tempat yang lain gitu dan ini pohon pepayanya kering dan tadi mau disiram ternyata nggak ada selangnya mungkin selangnya masih dipinjam terus tadi Pak Lux mau ngambil selangnya ini linggisnya masih di sini karena belum dirapiin ya tadi Orangnya masih istirahat terus ngambil selang ini tomatnya tomatnya masih ada buahnya walaupun cuma dikit apa-apa ya, Alhamdulillah masih ada apalagi tomat tuh sekarang mahal banget ya di sini mungkin kalau di tempatnya teman keluarga lux mahal apa enggak jadi kemarin tuh aku beli di tukang sayur waktu di rumah emak tuh 5000 cuma dapat 5 biji tomat ada biasanya 5000 bisa dapat sekilo ini cuma dapat 5 biji gak apa-apa ya rezekinya petani tomat Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Cuma seperti ini aja menunjukkan gimana kondisi kebun kita yang sedang dirombak. Mau diselesaikan dulu bikin videonya dilanjut kapan-kapan lagi karena saya jarang ya bikin video waktu perombakan, tahu-tahu nanti udah ganti bentuk aja. Sebelum itu, ini aku mau tunjukin jabu kristal aku yang sini kemarin udah aku petik tapi ini belum aku belum aku pangkas ya dan di sini masih ada nih jambu kristal di sini juga masya allah semoga saja semakin berbakti ya Oke. terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menyimak video yang sederhana ini. Semoga saja bermanfaat untuk Teman keluarga Luke semuanya, dimanapun Anda berada, belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini, biar kami semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.